ngopi buat Pak kameramen yang ngopi. Aduh. Ini Pak De. Ya, kita lanjut kembali kali ini. Game yang ketiga masih dalam rangkaian pertandingan persaudaraan persahabatan melawan tim dari Persija All Star ya. Sebuah ajang yang digagas oleh kawan-kawan dari Bandar Lampung All Star. Saksikan kembali. Jadi mana tadi sudah dua game sudah terlampaui ya. Dan sama-sama bisa kita saksikan. Dan dari All Star Bandar Lampung kita saksikan juga kali ini menampilkan formasi yang ketiganya ya. Ada Pak Dipeno, ada juga Mas Eko di sana. Sementara dari kawan-kawan Persija juga merombak seluruh permainannya, pemainnya. Ya, balik kita saksikan ada Erwin. Bola kali ini Nasua kembali bermain tengah bola, ada Daniel mundur ke belakang, Daniel mundur ke belakang, ada Rain di sana. Iya, nomor punggung 7 kali ini masih dari Persija menekan. Eko masih melebar bola kali ini. Ini dia sektor kiri kali ini dari SBL, sudah menunggu sama Supana. Amas Pana tengah nomor punggung 24 ya. Ridwan angkat bola tadi, iya posisi yang sudah terjaga tadi ya di pertahanan belakang dari Persija Ovat. Ya masih kali ini lagi-lagi pemain nomor punggung 20 ini Yulizar bermain kembali tadi di game pertama. Sugianto kali ini masih Sugianto, Yulizar kembali, Yulizar sendiri. Iya ini dia, wow lepas tadi berhadapan tadi dengan salah satu pemain Mulyono tadi ya. Eko lebar, Eko Mas Pena kali ini pemain yang memiliki kecepatan ya di sektor sayap ya, walaupun sudah senior namun luar biasa ya. Di belakang juga masih ada pemain belakang Hambali. Iya ini dia di tengah sana, lebar bola ada di sana. Daniel tadi, lebar Daniel, Nasua kembali. Iya, baik sekali tadi penempatan bola. Lagi-lagi terjadi duel tadi. Gol! Iya, sebuah inisiatif tadi yang sedikit salah dari penjaga gawang Supri tadi. Dan berakhir di kaki pemain depan nomor punggung 3 dari Persija ini. Luar biasa tadi, 1-0 ya. Rain berhasil membuka kemenangan bagi timnya di game yang ketiga. 1-0 kedudukan sementara. Ya, kembali kami lanjutkan. Ya, antisipasi yang jauh tadi dari penjaga gawang Supri ya. Dan bisa dimanfaatkan dengan baik tadi oleh nomor punggung 3. Ya, kembali ke lapangan kali ini Al Faisal kali ini. Eko, masih Eko, mulai dari jauh bola kepada Tarjo. Pak Tarjo, masih Pak Tarjo. Ini dia. Iya, oh baik sekali. Tampak ya, ada pendengar Nasuha tadi. Iya.
Ya, tampil kali ini ke tengah. Ya, sebuah respect tadi yang ditampilkan oleh Nasuha tadi ya, berhadapan dengan sang senior. Kembali Nasuha ke tengah, Nasuha kembali. Ini dia, ada nomor punggung 6. Ya, Wahyu. Lebar Wahyu. Masih bola ada Erwin. Ya, langsung melebar bola. Ini dia, Nasuha sendiri. Sektor kiri kembali melahirkan sebuah ancaman. Angkat bola Nasuha. Iya, baik sekali. Ini dia, mundur ke belakang. Lizar kembali. Wow, iya, pengamatan yang sudah dibidik tadi ya oleh Lizar tadi dengan spesial kaki kirinya tadi, namun ternyata masih tipis di sebelah kanan jala gawang dari Supri ya. 1-0 masih tetap pertandingan di game yang ketiga ini. Ya, cuaca sudah semakin panas menurut warga ya, dan mudah-mudahan nanti seluruh pertandingan bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan rencana. Kita akan melihat sisi lain dari pertandingan adalah sebuah tontonan ya, artinya sebuah event yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari ASBL untuk memberikan motivasi, dan juga permainan-permainan dari kawan-kawan Persija ini betul-betul menginspirasi kita. Kembali masih Eco, kali ini melebar bola Eco, ada Mas Pena di sana. Ya, ini juga pemain senior dari Bandar Lampung di Lampung ya, yang juga anggota eksis dari ASBL. Angkat bola kali ini, melebar bola. Sayang sekali tadi, tidak terkontrol dengan sempurna tadi. Wasit Rizwan kali ini yang memimpin pertandingan di game ketiga. Dia masih berjalan pertandingan dan masih menyisakan satu game lagi sepertinya ini ya, sampai dengan saat ini sesuai dengan rencana. Mundur ke belakang tadi pada Hambali. Faisal bungkut bola tadi langsung, iya maksudnya terlalu jauh tadi umpan diagonal yang diarahkan kepada Mas Pena tadi. Ini dia kesempatan kembali diperoleh melalui Sugianto tadi, ada Nasuha mundur ke belakang subtipes. Ini dia Eko tadi berani sekali melakukan sebuah subtipes ke belakang. Ya, bola sudah keluar tadi dan sedikit komplain tadi dilakukan. Ya sekali lagi ya, ini dia. Ini dia Sugianto lepas, masih ada melebar bola tadi. Sugianto kembali dan Sugianto. Iya, melebar bola kali ini. Diri kembali, tidak langsung mengarah ke gawang tadi, mundur ke belakang. Ini dia sebuah teknik tinggi Sugianto. Iya, masih Sugianto mencari angle yang tepat tadi, namun masih juga belum selesai tadi tekanan. Mundur ke belakang nomor punggung 67 tadi, ada Taswir ya. Langsung, iya, lagi-lagi kaki kiri dari Yulizar coba tadi mengganggu jala gawang dari Supri ya, kesekian kalinya nomor punggung 20 ini melakukan tendangan-tendangan roket dengan skill kaki kirinya ya, luar biasa kaki kiri dari Yulizar ini ya. Bisa kita bayangkan di era itu dia bermain aktif ya di Liga Indonesia. Iya, nomor punggung 7 tadi mencoba menyambar bola. Ya, masih dalam kedudukan keunggulan sementara bagi kawan-kawan dari All Star Persija Jakarta dengan skor 1-0 tadi ya. Ini dia Hambali. Masih Hambali, terlalu jauh second line dari All Star Bandar Lampung. Mas Eko mencoba turun naik ya untuk mengimbangi alur bola. Iya, Mas Pena kali ini cepat sekali bola. Masih, tidak tertahan bola tadi keluar. Lemparan ke dalam kali ini. Dan nomor punggung 3 tadi ada Rain. Masih menjaga gawang Sukabar. Woi,
Ya, ada Erwin mundur ke belakang. Lebar bola. Ke tengah kembali bola. Nasua menunggu di sana. Ada nomor punggung 7 tadi, sayang sekali. Ini dia, masih kali ini dari All Star Bandar Lampung mencoba menekan. Pak Supona masuk ke dalam. Ke tengah kita saksikan. Nomor punggung 24 tadi. Eko lebar bola kepada Pak Tarjo kali ini. Masih Pak Tarjo. Ini dia. Masih Mas Eko sendiri. Pak Tarjo kembali. Nah, Eko. Lagi-lagi Eko masih crossing bola. Wow, sudah keluar dan juga bola tidak sempurna tadi. Masih belum ada cool balasan dari kawan-kawan All Star Bandar Lampung dan juga tambahan dari kawan-kawan Persija All Star Legend. Iya, kembali ke lapangan. Masih terus berjalan bola. Potong bola tadi oleh Faisal. Ke tengah tadi Sofan sudah menunggu. Eko yang dicari selalu sebagai sebuah sentral ya dari alur bola. Ya, masih Pak Tarjo pada Eko. Masih Eko. Berhati-hati tadi. Ini dia. Serangan balik cepat Sugianto kali ini. Persija Jakarta. Yulizar kita saksikan. Cepat sekali pemain satu ini. Ini dia. Iya, sebuah perlindungan bola yang sangat baik. Ini dia teknik tinggi. Yo. Iya, Nasuar kali ini atau Sugianto. Erwin. Baik sekali tadi, tidak terkawal sektor kanan tadi. Lepas dari kawalan back kiri dari All Star Bandar Lampung. Iya, angkat bola Nasua dengan sangat dingin tadi. Menyelesaikan sebuah cutback yang sangat sempurna. Dan menambah keunggulan bagi tim Persija All Star 2-0 di game yang ketiga ini. Ini dia. Ya, sudah tampak kesikan ya. Walaupun tim dari ASPL bermaterikan pemain yang notabene adalah muda ya di sektor tengah terutama. Namun juga kesatukan skill individu dari senior-senior kita ini betul-betul menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Ya, kembali ke lapangan kali ini. Tengah bola. Terus saja memainkan sektor belakang. Kembali. Ada Pak Tarjo di sana. Masih sih. Pak Supono datang menjemput bola. Sendiri Pak Tena. Sopan yang dicari. Iya, ini dia. Masih sendiri dia. Oh, terlalu jauh jaraknya. Sepertinya sulit sekali. Ini dia. Masih. Iya. Iya, pendek saja kepada Pak Tena tadi. Dipotong tadi bola Daniel. Eko kali ini. Oh, sayang sekali lepas bola. Ada Erwin kembali. Masih Erwin. Mundur ke belakang. Erwin kembali. Ya, langsung angkat bola melewati dari Eko tadi. Daniel kali ini. Nomor punggung 95. Mustafa Ari. Ya. Mustari Ati. Mustari Ato tadi ya. Nomor punggung 95 kapten tim. Wow, Yulizar lepas tadi. Ini dia. Selesai. Gol terjadi kembali. Penguasaan bola dan pengamatannya sangat luar biasa. Dan juga penempatan bola yang tepat tadi dari Yulizar. Dan akhirnya menambah keunggulan semakin menjauh. Kita saksikan tim dari Jakarta Persija All Star ini 3-0 sementara di game yang ketiga. Iya, masih. Masih terus berjalan pertandingan. Iya,
tengah bola kali ini kembali. Terus bersemangat ya kawan-kawan dari All Star Bandar Lampung. Ya lagi-lagi Mas Penang. Iya masih. Iya sulit jauh. Salah tadi. Masih mencari Ridwan tadi ya. Mencoba meminta bola. Ya, kembali Nasua kali ya. Mencetak gol kedua tadi. Ya, tengah bola. Nomor 67 ada Taswir. Ya Luz Yulizar ya terus saja bergerak. Ini dia. Kembali tadi semakin turun ya tempo permainan dari kawan-kawan ASPL ini. Dan lihat situasi cuacanya sudah mulai cukup panas ini. Iya. Pak Pena kali ini mundur ke belakang, terus juga belum bisa menemukan titik yang baik untuk bisa mengarahkan bola ke depan ini. Eco kali ini. Iya, terus melakukan delay ya. Terus saja mengawasi permainan dari ASBL ini. Rekan-rekan dari Persija Jakarta All Star. Iya, ini dia nomor 14 kali ini. Terus saja masuk. Eco masih cukup dominan ya peran dari pemain satu ini di sektor tengah terutama. Terus saja memainkan bola, tidak mau kehilangan bola, mencari teman yang paling aman ya, yang tidak terkawal sama sekali, sehingga tidak akan mau kehilangan momentum. Iya, bola sudah keluar tadi, sekali lagi garis lapangan yang betul-betul tidak jelas terlihat tadi, sehingga sangat menyulitkan bagi pemain dan juga wasit ya untuk menentukan garis yang ada. Ini dia, wow, handsball tadi. Iya, ke tengah bola. Ada nomor punggung 6, pemain yang bernama nyentrik ini ya. Ya Wahyu ya. Mundur ke belakang pada Erwin. Baik, sekali lagi bahaya ini Yulizar. Iya, ini dia. Kembali tadi Yulizar kembali. Iya, langsung saja melepaskan tendangan kaki kirinya tadi, namun juga belum bisa tepat sasaran. Iya, masih kedudukan 3-0 di game yang ketiga ini. Ya kembali kita saksikan. Ini dia Erwin lagi masih. Nasua tadi. Wow, ternyata masuk bola tadi. Iya. Gol keempat tercipta di game yang ketiga ini melalui Nasua kembali. Dua gol sudah tercipta melalui kakinya tadi. Ya sangat tidak terduga tadi ya penempatan bola yang sempat menyentuh tulang kering dari paha atau dari kaki Nasua tadi, dan tidak terduga tipis sekali di sebelah kiri gawang dari situ. Ya 4-0 kedudukan. Iya, game ketiga masih tersisa dengan sisa waktu yang ada. Ridwan kali ini mencoba mencari pergantian pemain, kesisikan Pak Tarjo, dan harus digantikan tadi. Iya, ini dia digantikan oleh pemain yang lebih muda ini. Iya, kembali kita saksikan kawan-kawan dari ASBL. Wali Faisal kali ini. Ya, sektor kiri. Ada Sofan di sana. Eko selalu yang dicari sebagai sentral serangan. Nomor punggung 34, Pak Tanto juga sudah masuk. Saksikan. Eko lagi-lagi angkat bola kepada Pak Pena tadi, maksudnya diintersep dengan baik tadi. Ya, sudah mulai berjalan lambat tempo permainannya karena memang sudah terkuras tadi di beberapa game, dan juga kawan-kawan dari Jakarta juga sudah menjalani banyak pertandingan sebelumnya ya di daerah lain di Lampung Tengah terutama kemarin. Kita saksikan ya
tampil di Punggur ya, salah satu spot, salah satu lapangan yang ada di sana. Iya tadi Nawawi tadi melakukan pelanggaran. Ini dia Eko melakukan Eko ke depan, lebih dekat kepada Sukabar tadi. Iya masih 4-0 kedudukan di game yang ketiga ini, masih terus berjalan pertandingan. Ya sekitar 30 menit ya pertandingan dalam satu game. Wahyu tadi, Bayu Lizar kembali, pemain satu ini sangat diandalkan kali ini, betul-betul seperti pemain depan murni. Ya ada Erwin di sana. Oh sentuhan tadi tidak sampai kepada rekannya, justru dekat pada Eko, mundur ke belakang. Masih melebar bola kali ini. Ke belakang bola oleh Mas Tanto tadi. Eco lagi. Ini dia Eko. Ya, masih cukup penasaran ya Pak Peno ya. Dari sektor kanan. Angkat bola. Oh, mengarah kepada Ridwan dari. Namun juga belum tepat sasaran, terlalu jauh jarak tadi ya, dan pergerakan juga masih belum bisa menempati posisi yang tepat tadi. Ya sudah bersiap-siap kembali tim selanjutnya yang akan memainkan game keempat ini sepertinya ya. Iya ini dia. Langsung pada Yulizar tadi, ada Faisal di sana. Ya masih berjalan pertandingan di game yang ketiga. Dan kita nantikan juga nanti ada game selanjutnya di event kesempatan pagi hari ini bersama kawan-kawan dari ASBL. Iya. Yuslizar kembali angkat bola, kontrol sejenak bola. Eco kali ini melebar. Iya ini dia, oh lepas bola dalam pengawalan Eko. Masih Eko, melebar Eko kepada Mas Tanto kali ini. Sendiri semua pemain senior ditempatkan sektor kanan kali ini ya. Nawawi, masih Nawawi melebar, wow ini dia. Bola-bola yang disukai oleh Pak Peno ini ya. Sudah menunggu di sana, Sofan langsung saja. Wow, lebih dekat kepada Wahyu. Ya masih berjalan pertandingan di game yang ketiga ini. Dan masih cukup dengan stamina para pemain-pemain yang bermain di kesempatan hari yang cerah ini di hari Jumat ya. Umpan ke dalam. Dia masih sendiri. Angkat bola Eko kembali. Ini dia. Masih ke tengah Eco sendiri. Masih Eco melebar jauh kali ini. Ya, karena sudah cukup banyak pemain di depan ya. Juga rapat sekali pertahanan belakang dari Persija. Mundur ke belakang. Ini dia. Angkat bola. Ayo. Tidak offside tadi, namun juga belum tepat dan misteri terjadi di depan Nawawi dan juga Taufan. Ya, kembali masih 4 gol belum juga terbalas sampai dengan saat ini untuk keunggulan kawan-kawan dari Persija Jakarta All Star. Ini dia kembali masih berjalan pertandingan. Melebar bola ke tengah kali ini. Ini dia Sugianto pada nomor punggung 95. Mustari Ato. Ya, Nasua kembali melebar bola kali ini kepada Wahyu. Lendek Wahyu, ada Erwin. Ini dia Nasua tadi menyebut bola. Erwin kembali, bola masih berada di tengah lapangan. Melebar kali ini ke belakang, ada Sugianto di sana. Sugianto
ya posisi kiri kembali kali dipenuhi atau ditempati oleh Yulizar kembali. Suar tadi, baik Musa. Melebar kembali pada Wahyu, ini dia kesempatan. Iya, salah kali ini, sudah ditunggu tadi oleh Eko. Sopan dari sektor kiri, terus saja menekan. Ya, menempatkan Ridwan sendiri di depan. Iya, lepas tadi. Eco kita saksikan sepertinya shooting langsung ini. Iya, eksekusi langsung. Dan berakhir sudah pertandingan di game yang ketiga ini dengan skor akhir 4-0. Ya, baik mitra olahraga, jangan kemana-mana, tetap saksikan di event ini dalam game selanjutnya di ASBL Persahabatan melawan Jakarta All Star.